gawat ya teman-teman uing. Tas ngakan baso beuteungna kukurubukan siga narek mencret ya. Halo teman-teman, ini liburan aku sendirian mengsedih tau nggak? Aku ini di Sincu, di Taman Sincu teman-teman ya, cari yang gratisan aja. Nah, anginnya sepoi-sepoi. Ini di Taman Sincu, ini di kali teman-teman, pinggir kali, tapi kalinya bersih ya. Dan ini banyak sekali ikannya tuh. Tadi ikannya aku kasih bala-bala sama mandoa. Tadi kan aku habis mukbang bakso tuh di warung Indo. Nah, menduanya kan 3.100. Bukan mendua yang gorengannya. Ah, bakwan 2, tempe menduan hiji. Kenapa aku kalau beli di luar bakwan itu nggak bisa habis, teman-teman? Nggak enak. Nggak sekriuk bakwan Sulasti 15 gitu kan. Tahu kan kalau bakwan aku itu terenak sedunia. Nah, ini aku jadi lagi ngelemprok di ini, teman-teman, di pinggir kali sambil ngadem. Ah, menikmati istirahat aku di sini aja udah. Habis ngebaso nanti gelantang-gelantung, nanti aku tidur di kereta lagi. Tuh teman-teman, liburan ala Sulastri 15 mah. Sendirian oge jalan. Ini ngalemprok we di ubin. Aduh teman-teman, aduh kayak wing bisa hudang. Anginnya gede teman-teman, tripodnya agak egot bisi murah kayak kecemplung ke kali we. Tuh, ini adalah Taman Sincu. Dulu aku sama kakak aku di sini, diri sama Riani 15 pernah ke sini teman-teman, sekitaran 10 tahun yang lalu di sini. Tapi sekarang udah banyak sekali berubah tuh di belakang aku teman-teman tuh. Nah, ini aku ini nyender we di batu tuh. Ikan di sini itu nggak ada yang ngambil, tau nggak? Orang-orang Taiwan di sini itu jarang yang mau makan ikan kali. Kenapa? Karena ikan kali itu mereka bilang kotor. Karena kali di Taiwan itu pembuangan limbah-limbah dari perumahan, dari pabrik, dari apa itu kan air limbahnya dialirin ke kali. Jadi takut mereka itu makan air limbah. Ya kalau orang Indonesia mah makan weh. Ikan sampah oge, ikan sabu-sabu di dahar wae kurang Indonesia. Ikan-ikan anu melendung oge beracun oge di daharan. Di Taiwan itu enggak ada yang, jarang yang mau ya, ada sih mungkin 1-2. Nah, ini teman-teman aku lagi liburan di sini. View-nya lumayan oke lah di sini, enggak terlalu panas ya, teman-teman. Nah, itu di depan itu minimarket itu tempat jual barang. Tuh ikannya, teman-teman. Tuh di sana itu banyak ikan tuh. Pokoknya ikan weh. Lauk mujair, kalau di kita mah udah diserok tuh. Itu di dalam airnya ikan melulu, teman-teman. Tapi warnanya agak gelap jadi nggak kelihatan. Tuh. Ah, di depan sana ada warung Indo. Ini warung Indo Taman Sincu ya, teman-teman. Tuh. Ini kali ke sana. Ini kalinya bersih, teman-teman tuh. Ini kali Sincu. Udahlah liburannya di sini aja. Tuh, ayam manuk, teman-teman. Nuk, manuk. Kadia baturan uing. Tuh, manuknya nurut teman-teman, ngerti omongan uing. Sini manuk. Lauknya gede banget tuh teman-teman. Tuh manuknya hiber tuh. Manuknya eta arana, manuk bango lain. Wah, ikannya banyak sekali tuh teman-teman. Aku tuh seneng begini. Tapi ini panas banget, sumpah. Ini aku tadi beli es teh di warung Indo. Aku beli es teh lagi nih karena haus. Aku minum dulu ya teman-teman. Manis seperti manisnya omongan mantan. Anjir.
Masya Allah. Dirinya, diriku tergila-gila padanya. Wah, lauknya lagi gula teman-teman tuh. Di dalam air, aku tuh seneng banget kalau lihat model-model begini nih, view-nya. Ah, setelah ini kita mau kemana lagi ya? Ah, itu si mbak-mbak tadi yang di warung sini juga di sini tuh ada kok. Aduh, harudang teman-teman. Nah, itu si mbaknya juga di sini. Itu yang mbak yang bertiga tadi di warung bakso di sini juga teman-teman. Gerah. Biasanya ini kalau hari libur biasa itu penuh sama anak-anak Indonesia ya. Sekarang ini liburnya aku hari Sabtu, ya. Minggu depan pasti ramai karena minggu depan libur nasional ya. Ulang tahun Taiwan atau namanya Shuangshi ya, libur 3 hari apa 4 hari kayaknya. Wah, view-nya keren kan teman-teman. Ah, ini di sini ada pohon rindang, kalau enggak panasnya. Ini aku sambil makan kerupuk, tadi bakwan sama mendoan udah aku kasihin buat umpan ikan. Tadi nggak tahu ya, padahal makan baksonya aku pengennya 2 mangkok, tapi 1 mangkok nggak bisa habis. Nggak mangser gitu teman-teman, kenapa ya? Enak nyambel goang, sumpah, asli, keren. Aku juga di rumah beli bakso ya, bakso dari warung Indo. Nanti aku mau masak buat Indomie sama Indomie. Nah, udah liburnya begini aja teman-teman. Sendirian juga. Happy New Year. Tahun Happy New Year. Abisin ini baru kita jalan lagi. Ini di taman di seberang stasiun Sinchu. Yang di Taiwan pasti udah pada tahu lah. Sampo amape. Dikepoin sama mak sama tuh coba kayak pasangan itu mah rukun teman-teman diajak jalan-jalan. Coba kalau mbak aku sama incas aku begitu adem meren aku ya enggak. Tuh itu pasti suami istri ape-ape sama ama-ama berdua tuh. Ini enggak kayak incas sama mbak kakung aku. Kalau ketemu der kayak ucing sama gogong. Aku pergi juga masih pada berantem mereka. Enggak ada akurnya aneh. Udah aku tinggal aja bodo amat. Perang-perang sugan aku enggak di rumah. Apa karena kerja ya? Kalau di rumah itu makan sama sambal aja perasa enak banget. Karena aku dari pagi mungkin kerja sampai siang. Jadi ada energi yang terbuang, jadi harus pemasukan energi. Gak tahu teman-teman, tadi aku habis makan bakso sebenarnya muncrut tau nggak? Aku habis makan bakso, habis itu langsung ke WC. Langsung ngeburu jus. Parah. Banyak orang-orang Taiwan juga yang pada jalan-jalan. Gua pun cetak nih. Nanyakan kelenteng, emang wing orang sini, hampura we da wing tanya. Nanyakan kelenteng naon cenah tadi di mana? Mereka tengke wing, mana nyaho? Tanya saja pada rumput yang bergoyang. Selebel. Gawat ya teman-teman wing. Tas ngakan baso beuteungna kukurubukan siga narek mencret ya. Ada ah. Siapa yang salah ini? Siapa yang salah?
Aku tak tahu. Si Gana Wing harus lari ke West Side lagi ini. Aduh, udah dulu teman-teman. Butem aku muar-muar, aku kayaknya pengen ngejurujus lagi di WC. Aduh, gawat ini, aku habis mukbang bakso apa? Sambelnya enggak itu ya, enggak fresh ya. Mana aku tadi tilu sendok dibelek-belekin kabe. Ayo teman-teman. Urang ka WC heula. Aduh. Betul gue nyeri, nyeri, nyeri teing mual bisa diubaran. Sok gera serahkan talak tilu sekalian. Aku mau naik kereta kemana lagi nih teman-teman? Aku mau ketahuan aja apa ya? Ini takut baterai wing ngedown teman-teman, karena baterai wing ini gak cukup sehari. Teman-teman, Wing mau ke WC heula. Aduh, takut muncur di calana, gawat Wing. Oke, vlog aku di taman sekian dulu teman-teman. Nanti kita sambung lagi ya, karena ini aku mau mencret.